Assalamualaikum teman-teman, untuk pengerjaan renovasi rumah anak yatim sampai hari ini masih terus berlanjut. Pengerjaan hari ini adalah asran teras. Kita rapakan pakai asran semen biar lebih rapi nanti. Lain besok teras, agenda hari ini adalah masang keramik. Kamar udah hampir selesai. Yang ini tukang andalan kita, Mas Agung namanya. Ini ahlinya keramik. Kita datangkan langsung nyewa dari PT KAI. Nek di sinau neng Thailand, Mas. Nah, ini lulusan Thailand dulu belajar masang keramiknya di sana. Masang keramik. Jadi luar ini, luar biasa. Tak ketemu ini alat. Nah, pokoknya apapun bisa digunakan oleh Mas Agung kalau cuma masang keramik. Aduh kan, Mas. Tukang itu harus dimanjakan. Berarti tukang itu pembeli itu raja. Ini tukang yang satu ini tukang kurang ajar. Hari ini juga masang gunung-gunung, cuma belum berani ngecor karena masih baru. Jadi nanti ngecor, insyaallah hari ini selesai gunung-gunungnya, besok bisa menaikkan kayu. Jadi segera memasang genteng cepat selesai. Ini proses leseran lantai teras. Semangat sekali tukangnya, ini relawan-relawan. Ini adalah relawan-relawan dari beberapa komunitas. Cuma ini gak ada yang dibayar, mereka dengan suka rela membantu untuk kaum duafa, anak yatim, dan lain-lainnya yang memang membutuhkan. Gak ada materi, ada tenaga, ada waktu, itu yang paling penting. Membantu itu gak harus ruang, bisa dengan berbagai cara. Yang penting bermanfaat untuk sesama.